Kayak itu nolpa izin. Dari tadi ya kayaknya. Keren banget. Seru ya, kayak kita kalau liburan rame-rame seru ya. Wow. Ngobrolnya setiap hari ngobrol. Sampai malam kamu jalan-jalan. Guys, kita udah selesai dari sembeli di Bogor. Kita mau ke rumahnya Mbak Kade sama Pak Raul. Mau kumpul di sana sebentar, abis itu pulang istirahat karena berhari-hari dari mulai Jepang belum istirahat. Kenapa deh? Di dalam. Umi Abi. Aminah di dalam kali. Iya. Kamu aku udah WA enggak buka calon. Tadi aku lihat iya, kakinya dipotong. WA-nya kan nomor mana dia bukan? Salah kali pin nomor. Bukan nomor yang dia pegang kali. Yuk. Alasnya dia aku lihat. Dalam lu kata udah, dipotong. Udah. Pinter tapi. Dia. Kakak dipotong dia berdarah-darah. Ada lihat? Kalau itu berdarah. Ini pertama kalinya lo guys, sekarang kesini. Kayak itu nolpa izin. Dari tadi ya kayaknya? Keren banget. Terima kasih udah datang. Oh, iya. Pak, apa-apa? Kita sudah biasa kalau ke rumah orang lepas sepatu. Iya, pesannya. Assalamualaikum keluarga. Apa maaf batin ya? Mama, halo. Oh iya, mama, Allah. Nah. Lewat kan. Apa maaf batin? Gitu, noh. Emang gini, lu. Oke. Nah. Emang iseng kan namanya? Baik. Udah lama enggak ketemu iya. Tuh, dong. Happy birthday.
Tiup. Tambah tinggi banget. Ya, aku sih. Iya. Dikit lagi kok. Kesalit. Dua-dua tusuk lagi. Guys, hari ini masih lupa ada Idul Adha. Jadi kumpul-kumpul ya, Kak? Jadinya kumpul-kumpul ya. Ada sebenarnya ada kaurel. Koli potong sapinya gimana? Dipotong-potong. Apa enggak baju Koli tadi kena darah? Iya. Itu yang kok iu sih? Yang punya RC itu susah loh potongnya kayak 1, 2, 3. Kalau RC kalau udah kena darah RC langsung Arsi waktu itu Arsi menjauh. Kajia katanya kapok karena Kajia pernah motong itu. Nggak motong sapi terus Kajia nggak mau lihat sapi itu lagi. Suri yang nginep di itu. Kating namanya. Yes. Kating. Nginep ya di Pinus itu enak ya? Tapi jauh. Kan? 4 jam. Bohong. Soalnya Bandung pinggir. Mau main kolam berenang kan? Mau? Nggak mau? Nggak mau cintanya Genda. Boleh. Dia ngeliatin aku terus, tapi dia kayak tangan bun. Tapi dia Om bisa joget-joget sini. Bisa joget. Ayo joget. Ding. Om bisa joget. Joget di sini sedikit aja. Berenang. Itu maumu. Ini kita senang. Ini kan baju dari Genda loh. Beli gimana? Lupa, kan yang banyak yang beliin. Om Syah joget penguin. Amina, you are my everything. Senyum tawamu buat Mel. Hi guys, hari ini aku mau bikin pancake. Hari ini aku mau bikin kimbap. Kangen ya bun ya? Kangen banget. Dari kemarin Jepang. Kita berenang di Cinere sama Genda ya. Iya enggak? Hai guys. Hari ini aku ingin bikin pancake. Masya Allah. Aku kok cinta mati ya sama kamu nak? Ya Allah, Masya Allah. Aduh, cinta aku banget. Aduh, Papa udah dari pagi. Dia tadi nyari-nyari pipis sama bunda, mau foto. Ini mau pulang. Kamu gak pulang. Sehat ya bunda? Alhamdulillah, cantik sekali. Ketemu sama Genda ya? Nah, ketemu Genda. Kangen banget. Iya, bundanya habis pergi. Sibuk bundanya kan? Iya. Cantik sekali princess. Tos lagi dong, tos. Tos lagi. Tos sama Uta, sama Gada. Tos Gada. Tos. Pinternya. Mana atunya aku belum itu atunya lagi pulang. Udah pulang? Iya, dia lagi di depan mau pulang. Tadi makanya pengen foto dulu. Yuk. Sebelum pulang. Terus panggil-panggil mana bundanya, mana bunda? Ke sana. Mana tuh? Yang? Bunda. Dia rindu mama. Kata Umi mau foto bareng dulu. Gitu. Atonya udah turun ya? Oh, udah keturunan. Turun udah. Tadi di mana Bunda? Cantik banget. Abi mana? Abi mana? Abi. Maaf lahir batin. Aduh. Tadi itu kita mau foto karena aku kan udah capek, udah jam 3. Jadi mau ketemu aja sebentar. Cari-cari mana pipi mana bunda gitu. Tapi sekarang udah ke depan, udah ke bawah. Abi nganterin ke mobil. Kamu abis dari luar kota ya? Iya. Aku denger kamu nyanyi lagunya yang baru itu. I started a gym. Terima kasih.
udah ke bawah. Maaf lagi lah. Hei! Sehat-sehat ya. Ya dong, kamu ya. Sehat. Assalamualaikum. Malam batin ya. Indah. Nenek, makasih malam batin ya. Malam batin. Akhir batin Om. Kamu dimasak nggak? Eh hati makan. Gak ada uang, gua pulang kampung. Ini sama Gemi sama Geda. Uang kurang apa? Ada mama. Kayaknya di mobilnya. Refleksnya bagus. Bukan ada ini. Ada tas di sini. Iya. Oh, tasnya berat. Oh, iya. Benar-benar. Oh, refleksnya bagus. Ini lagi reunian. Lagi sudah. Septian. Ya, 1, 2, 3, 5. Oh, dia suka banget. Nah, selesai kerupuk. Pen. Ngobrol sendiri tuh. Iya, marah. Gitu kan? Gak pake kunci apa? Kamu selalu lagi nungguin depan kelas. Mas yang pancake gitu, dia bilang, ayo gak sih? Itu beneran aja banget. Ayo gak! Kayak gitu banget. Nah, itu dia sendiri lagi marah. Sekarang kan dia udah pengen pegang. Gak boleh, hi guys. Hi guys. Hai guys dulu, baru dia apa? Emosi. Hai guys! Ya, Mimi lama yang nungguin, maaf ya. Iya, apa-apa. Lagi nungguin si sapi. Emang iya, sapi. Yang lama sapinya. Sapinya mau pengen. Itu sih, yang milk itu, yang si acil. Aku jadiin karpet. Iya, kulitnya kayak gini biar bisa karamel. Jadi kan dikulitin. Iya. Tapi harus enggak boleh lewat sehari, 8 jam harus udah pokoknya dia jadi bau banget. Kita foto. Thank you. Saya genongi. Dia nggak mau majil, dia paling nggak mau majil yang tuh. Saya. Ompa kedua. Dia sama Ompa. Katanya kok botak. Mau belajar nggak? Ompa. Ompa. Ini Ompa kan? Ini Ompa juga. Ompa. Mau berenang nggak? Aman juga. Amina mau berenang? Amina. Mau cek sih. Nggak main nih, bapak marah bun. Sumpah. Saya sebenernya nggak nih, udah nggak main. Digendong bunda ya? Silakan bun. Demen mobil aja. Nggak bisa. Bunda jago ya bun? Efek pandemi kan bun, jadi Gen Z kan? Lu digebukin. Cara nembaknya gimana? Tekan aja semua yang ada skillnya bun. Bunda yang main bukan saya. Bentar bang, ntar lagi menang. Ah nggak jadi ya, abang. Bunda gak bisa jalanin ya bun. Ajak Amina, 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 Amina. Bun. Ya deh. Tapi aku udah nggak sakit banget deh. Bunda. Lepun, lepun. Mimi nggak mau jalan Mimi. Bohong. Mana Bunda main? Bunda, Amina kapan-kapan swing sama Bapak. Marah bang. Katanya gini malas main sama Abang. Bang, Wimi. Hah? Wimi. Mau Wimi. Swimming bareng Om Kahtan. Swimming bareng Om Kahtan. Amin. Kaki. Swimming sama Om Kahtan sama Om Jia. Swimming di mana? Mau Wimi. Om Ji, Om Sya. Mau Wimi. Aku yang baju dulu, Mimi. Itu sih. Wimi. Ya Allah, dia
apa-apa. Tapi ada dia punya baju, Bun. Mau apaan sih? Senyumnya lebar banget. Ini baju lagi, Bun. Apa ini? Beneran, Pak. Ini Bun, aku mau punya baju lagi. Masuk. Amutan masuk. Ini. Ayo masuk, Bun, Tan. Ini. Langsung gulung ke mana. Gak bisa, Bun. Basah. Bajunya basah, Bun. Dede bayi, bayi. Bayi mana bayi? Oh, mau loncat Mimi. Loncat dia tuh belajar di sekolah dance kan gini-gini. Tiga. Tuh, dua. Tiga. Kamu orang asli. Ya. Ini lancangin lo, Mak. One, two, three. One, gak apa-apa, it's okay, it's okay. Pedes. Ini naik sepeda yuk. Mau naik sepeda? Kalian mau ini? Yup. Kembali. Katanya masih main di sini. Kapan main lagi? Nanti kita. Dia mau pergi. Iya sebentar. Kan abis itu 2 minggu bisa main pergi. Iya. Besok mau tengokin anak-anak yang di Portugal. Oh. Iya. Ini tuh. Asik banget. Iya. Jadi pas lagi kita datang hari ini ya. Iya. Tapi kan seru ya. Kayak kita kalau liburan rame-rame seru ya. Wah. Ngobrolnya setiap hari ngobrol. Sampai malam memang. Kita jalan-jalan. Iya. Kita ngobrol sama jalan-jalan. Kita ngobrol bertiga terus. Iya. Iya, jadi gini gak biasa nih kalau cuma sibuk cewek-cewek jalan. You gonna be Lisa? Rosie. Yeah. Rosie, I'm gonna be... Jenny. Isu? Iya. Amora, ngomong dulu. Sakati. Oh. Blackpink. Suu. Iya kan ini the girls team. Oh, alright. Blackpink karena suka Blackpink. Kalau Lisa, she's Rosé, I'm Jenny. Oh iya 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 Blackpink. Apa sakatin? Yeah yeah letter. Apa sakatin? Letter letter. Blackpink. Semoga sukses ya besok ya. Aku yang paling. Yuk, duluan ya. Pasangan mana? Di belakang. Kamu? Bye. Bye Arsha. Bye Arsha. Bye Arsha. Bye Arsha. Bunda ketemu lagi ya. Iya. Ketemu lagi maaf berbatin ya. Iya, maaf berbatin ya. Ayo sayang. Yuk, mau pergi lagi. Enggak, aku ada. Salim dong. Kemana? Oh seru ya. Sekarang kita tiga-tiganya ini ya. Gara-gara kita gara-gara semuanya... Abi gara-gara kalau kita traveling seru banget tuh tiganya. Iya. Ntar dengerin. Iya benar. Kamu enggak jadi. Oh iya. Ya enggak tahu. Jadi dong. Oh ya udah. Oke guys, alhamdulillah happy banget silaturahminya kita hari ini. Bisa kesini, semoga karena besok mereka mau berangkat ke Portugal. Jadi bisa silaturahmi sebelum pas Idul Adha juga. Sampai ketemu lagi di acara kita yang selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Tuhan, kau hadir.